Nah guys, kita bawa ini untuk buat api. Teman-teman, kita baru datang di sini, udah gelap banget, dingin banget di sini, benar dingin. Ini malam satu, kita cuma ada sedikit equipment di sini. Jadi maksudnya malam ini saya akan pakai flysheet, dan mungkin saya harus pakai flysheet mungkin di sini aja di atas dan dari belakang dan ke bawah juga, jadi saya bisa tidur di area seperti itu. Tapi sekarang kita harus buat api dulu, karena ketika kita masuk ke sini udah basah. Kita harus buat api, buat terkering, buat kering, dan buat panas dulu. Ini cuman malam satu dan udah susah. Itu susah karena semua basah, kayak semua basah. Just now we're still happy just now, but this is just the first night. So yeah, this is all we can really record. Kita cuman bisa recording ini sekarang karena tidak ada terlalu banyak lampu, cuman ada pakai headlamp aja. Aduh. Ya, besok kita cari ya. Ayo. Ini shelter sebenarnya, ini shelter bagus teman-teman. Ini baik. Kemarin malam ada api, tidak hujan. Tapi mungkin kalau hujan malam kemarin, hari ini kita kasihan banget. Sedih banget kan di sini. Tapi ini shelter bagus untuk emergency. Ini udah waterproof, waterproof dari sini, waterproof dari sini, bagus. Kalau kita benar-benar dingin banget, kita bisa buat api kecil. Nah, di sini, 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 di sini, di sini, di linear kan, di dalam line. Maksudnya, kalau kita dingin, kita mendapatkan panas dari sini. Tapi kamu harus hati-hati kalau tidur dan kayak gini kan, nanti kamu bakar. Nah, ini cuman di area Gunung Kencana. Kita tidak bertahan hidup, tapi saya mau menunjukkan kamu bagaimana kamu akan praktis wild camping, camping liar kan, di dalam hutan yang lewat keren. Nah, pastinya ini konten keren. Kita coba carinya. Oh, ayo guys. Terima kasih.
Tapi pasti gak bisa dimakan. Nah sekarang guys, kita carinya barang-barang kita bisa masak. Saya bawa air, botol air aja, tapi saya bawa fire starter juga. Tapi saya tidak bawa barang-barang like metal, mug gitu untuk masak makanan. Kita sudah prepare makanan untuk wild cooking. Tapi kita harus lihat untuk kayu atau batu untuk masak itu. Ya. Tajam banget teman-teman, harus hati-hati. Nah, saya taruh itu lewat sini, pointnya lewat sini. Jadi lain kali saya bisa tahu saya datang dari lewat mana. Oh, saya lihat ini. Oh, saya datang dari lewat sini. Tidak tersesat nanti. Jamur di sini guys, tapi pasti tidak bisa dimakan. Ini ada banyak. Kita coba cariin makanan buah, tapi gak ada. Nah, kita cuma bawa ini aja yang masih muda. Sama dagingnya. Ini namanya pakis. Di bahasa Inggris kita menyebutnya ini fern. Ini fern. Bisa dipakai untuk beberapa banyak pilihan. Bisa dimakan yang muda. Lebih enak than this one rather than the yang tua. Dan nah sebenarnya ketika saya di tentara Inggris kita pakai ini banyak. Kamu harus banyak ini untuk buat mattress di dalam shelternya bertahan hidup. Di lewat kita pakai di tentara, kita bawa banyak, taruh di bawah, kita tinggal di atas rolling buat lebih flat kan, kayak gitu. Kita balik lagi, bawa lagi. Kalau until sampai kamu ada beberapa banyak untuk mattress, it stops you from being cold and the night from dari ke bawah. But kita tidak bisa cari makanan buah di sini. Tapi ada banyak hewan, ada lutung di sini. Nanti sebelumnya itu sudah itu kita coba cariin tapi gak bisa lihat. Nah guys, kita bawa ini untuk buat api. Itu bagus karena semua di sini terlalu lembab dan semua basah. Kemarin malam itu tidak hujan tapi basah banget di sini semua. Ini kering banget. Nah bagus, udah api kita bawa. Nah
Oke. Kita harus cariin bahan bagus untuk buat kompor. Saya coba lihat ya. Susah guys, jadi harus perseverance kan dalam. Nah ini bagus. Ada lagi gak? Sakit itu. Mau apa ya? Oke. Nah, kita bawa ini juga ya. Nah, buat apinya itu juga sangat important preparasi. Kita ada tender untuk mulai api. Nah, kita ada sticknya kecil dan yang medium. Nanti saya ada yang kayak gini, medium gede. Nanti saya ada yang kayak gini, yang large. Kenapa itu important? Kamu sudah preparasi semua. Kalau kamu udah ada api, tapi itu sudah go out gitu. Kamu, kalau ini mess kan? Di mana? Apa namanya? Stick kecil. Ini maksudnya kita langsung tahu. Oh, it's going out. Langsung bawanya stick kecil langsung di sini. If you fail to prepare, you are preparing to fail, as what we say in the military. So preparasi adalah selalu important buat sukses dalam hutan, dalam petualang, di dalam Arctic juga, di dalam forest Eropa. Ya, preparasi adalah sangat important. Oke, kita ada batu. Sekarang kita harus carinya kompor yang bagus. Ayo, ini. Gak ada lewat sana. Sudah, coba lewat sana gak ada. Coba lihat sini. Nah ini bagus nih. Ini basah, kulitnya basah tapi dalamnya kering. Bagus. Saya ada kapak, nanti kita bawa. Mungkin bisa pakai ini. Ini le. Ya ini. Ini basah. Ini masih kuat. Kita coba ya. Pakai ini. Buat kompor. Mungkin sukses, mungkin tidak sukses. Tapi untuk wild camping, untuk bertahan hidup, kita selalu harus coba semua pilihan. Ah.
Ini guys, ini terlalu lembab. Gak bisa buat api, lembab banget. Saya ada tisu, kita akan pakai tisu, dan saya ada sedikit dari paracord. Nah, tunggu. Mana ya? Ini buat lama. Ini langsung, ini buat lebih lama. Nah, teman-teman, kita buat api, tapi dalamnya di sini terlalu basah dan tidak ada terlalu banyak area buat oksigen untuk api. Jadi, kita harus adaptasi, kan? Jadi, kita ada rencana taruh ini. Itu tidak bermanfaat. Nah, sekarang kita buat wall di sini dan pakai rock di pakai batu di atas. Tunggu. Nah, di wild camping, di bertahan hidup, di bushcraft, itu semua tentang adaptasi, modifikasi, buat idea baru. Kalau ide satu tidak bekerja, kamu harus ide baru lagi. Sempurna teman-teman. Sekarang kita konsentrate buat api yang panas, buat batu panas. Ini kering banget teman-teman, coba lihat. Itu batu panas banget. Saya sudah prepare makanan dong. Enak banget nih. Udah marinate kan? Oh, semua. Kita pakai ini untuk minyak. Sosnya enak banget nih. Jangan buang sampah ya.